Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian. Salam sejahtera kepada semua. Waalaikumsalam Muhammad Hafiz, Aziz Zakaria, Arman, Haji Abdul Ham. Mereka TikTok lajunya. Tengah tunggu semua. Termizi Hasni, Muhammad Syah, Muhammad, Fatin Zabidi, Salmi Aini Mokhtar, Nizam Sulaiman, Izzat, Abang Eddie Putra. Hari ini saya bersiaran secara live di Facebook saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim page, dan juga di TikTok saya, Syafiq.Halim. Jadi mohon semua berkongsi, Halim Bugan, Irwan Jalil, Asra Afendi, waalaikumsalam. Puteri Hal Falhan Libok, waalaikumsalam. Siapa yang duk biasa tengok di Facebook, boleh tengok di Facebook lah untuk naikkan view di Facebook. Siapa yang tak ada account Facebook, bolehlah stay di TikTok. Tak ada masalah apa. Janji teruskan perkongsian. Kongsilah dalam grup-grup WhatsApp, dan kongsilah dekat dalam apa nama ni, grup-grup apa nama, Telegram, grup-grup Facebook dan sebagainya. Zainuddin Daud, waalaikumsalam. Rosli Roy, Syabdek Narong, Abang Anwar Rizal, waalaikumsalam. Datuk Mar Momo, lama tak nampak, waalaikumsalam. Muhammad Adham, Muhammad Suhairi, waalaikumsalam. Muhammad Azhar, waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Mamu Gani ni, Tasik Gelurong, Mamu Dewata Raya, waalaikumsalam. Reisu baik kan? Baik. Teruskan perkongsian, saudara semua. Abang Syed Faizal, terima kasih. Dia tak boleh bagi di Facebook, dia main bagi di TikTok. Tak apa, apa pun, terima kasih banyak-banyak. Nanti kita turun Melaka. Muhammad Azizi, waalaikumsalam. Muhammad Rizal, waalaikumsalam. Kin, waalaikumsalam. Hafizul, waalaikumsalam. Semua yang memberi salam tu, waalaikumsalam semua. Jadi, saudara semua, teruskan perkongsian bagian Datuk. Teruskan perkongsian, semoga membawa manfaat kepada semua. Kalau boleh, kongsilah di Facebook. Kongsilah di Facebook. Dan kepada sesiapa yang nak tengok recorded live. Ada orang tanya, Syafiq, saya terlepas kadang-kadang nak tengok recorded live tahu mana. Recorded live ada di Facebook saya. Jadi tuan-tuan boleh pergi dekat page saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim. Jadi, ya, Abang Syed Faizal. Terima kasih, Abang Syed Faizal. Jadi, ada recorded di situ. Belah pulau, okey. Jadi ada recorded di situ, saudara semua boleh tengok lah. Khususnya pada yang duk tengok di TikTok dan sebagainya. Teruskan perkongsian. Saudara semua sihat ke? Dah makan dah ke? Minta maaf lah hari ni lambat sikit. Besok anak sekolah kan semua kan? Jadi kita pun duk menguruskan lah apa yang patut dan sebagainya. Jangan lupa tap-tap screen lah. Tap-tap screen tu jangan lupa. Okey, semua sihat lah. Alhamdulillah. Jadi biasalah tuan-tuan, Law ni nama saya semakin agak famous di kalangan puak-puak kerajaan. Mereka pun selalu sebut nama saya sebab sampai saya pun hari-hari kerja duk beresin saja. Mereka rajin sebut nama saya. Tak tahu siapa, tapi rajinlah mereka duk sebut nama saya ni. Mungkin mereka ni menyukai diri saya. Jadi di Facebook dan TikTok saya ada letak satu petition. And petition ni adalah untuk membantu rakan-rakan kita yang berjuang bersama dengan kita. Sebagai mukadimahnya, saya cerita sikit pasal petition ni. And petition ni adalah kerana ada usaha-usaha untuk menyekat kebebasan bersuara di kalangan rakyat Malaysia. Jadi satu petition saya telah lancarkan untuk kita hantar ke Istana Negara. Dan saya minta lah kalau di Facebook ada link tu, terus klik link tu dan sign saja petition tersebut. Tak payah pakai pen, tak payah pakai apa lah, ni digital. Dan bagi mereka-mereka yang di TikTok, saya ada letak dekat tajuk apa nama ni, saya punya live tu, and petition, apa nama petition saya. Jadi petition ni adalah merangkumi perjuangan-perjuangan rakan-rakan kita di FB dan juga di TikTok, di mana kebebasan bersuara mereka telah pun disekat. Nanti kita akan cerita. Jadi petition ini bertajuk "Hormatilah Kebebasan Bersuara di Media Sosial", yang saya target untuk kita hantar kepada Istana Negara. Waalaikumsalam Abang Ahmad Awang Noh. Jadi petition ini saya baca pada saudara semua. Ampun tuanku,
Beribu-ribu ampun, sembah patik-patik, pacal-pacal harap diampun. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, harap diampun, harap diampun, sembah patik-patik, pacal-pacal yang hina seluruh rakyat tuanku. Merakamkan sembah ke bawah tapak cerpu Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik-patik, pacal-pacal harap diampun. Kebebasan bersuara merupakan sebahagian daripada hak asasi manusia serta ianya dijamin di dalam perlembagaan di bawah Perkara 10 fasal yang fasal 1 kurungan B kepada setiap warga negara Malaysia. Kerajaan perlu menghormati prinsip perlembagaan dengan memainkan peranan untuk memastikan hak asasi setiap rakyat Malaysia untuk bersuara terus dihormati dan dilindungi. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik, patik, pacal-pacal harap diampun. Dalam sebuah negara demokrasi pasti wujud perbezaan pandangan di antara rakyat dan kerajaan. Perbezaan ini tidak boleh dianggap sebagai satu ancaman ataupun musuh kepada kerajaan setiap masa. Kerajaan perlu meneliti dan melihat setiap pandangan dan rintihan rakyat, bukan memaksa rakyat untuk memuji dan memuja kerajaan setiap masa seperti di Korea Utara. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik-patik, pacal-pacal harap diampun. Setiap manusia dilahirkan unik dan berbeza dengan memiliki pelbagai ragam pandangan dan pemikiran. Setiap keunikan dan perbezaan ini sekaligus melahirkan pelbagai jenis pemahaman dan pendapat yang berbeza antara satu sama lain. Jika kerajaan ingin menyekat segala pandangan dan kefahaman yang tidak seteru dengan kerajaan dengan memadamkan dan menghapuskan akaun media sosial rakyat, ia sangatlah kejam dan tidak berpelembagaan khususnya dalam negara demokrasi seperti Malaysia. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik, pacar-pacar harap diampun. Jika kebebasan bersuara ini salah ertikan dan digunakan sebaliknya, maka kerajaan mempunyai pelbagai instrumen undang-undang yang boleh dikuatkuasakan. Perilaku jenayah haruslah disiasat dan dibuktikan kesalahannya untuk dibawa kepada pendakwaan dan seterusnya penghakiman. Kerajaan atau jemaah menteri tidak boleh berada di atas undang-undang dengan menggunakan kuasa veto bagi menjatuhkan hukuman kepada seseorang seperti mengarahkan syarikat penyedia media sosial agar memadamkan dan menghapuskan akaun media sosial milik seseorang tanpa ianya dibuktikan melanggari undang-undang sedia ada. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik, pacal-pacal harap diampun. Perkara seperti ini boleh disifatkan sebagai salah laku jemaah menteri dan pemerintahan yang bersifat kuku besi. Hal ini akan menyebabkan rakyat merasa tertekan dan ditindas oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Tambahan pula, apabila kerajaan cuba menyekat segala bentuk perkongsian dan tuntutan rakyat terhadap janji manifesto kerajaan, manakala membiarkan cyber trupa kerajaan untuk menguasai platform media sosial bagi menyebarkan propaganda politik. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik-patik, pacar-pacar harap diampun. Akhir hal yang tersebut di atas patik-patik pacal yang hina, rakyat tuanku berharap tuanku berkenan mengurniakan timbangan belas kasihan kepada patik-patik pacal-pacal yang hina sekaliannya dan menegur kerajaan sedia ada untuk menghormati perlembagaan dan undang-undang dalam negara kita, menjunjung duli tuanku patik-patik pacal-pacal yang hina, rakyat tuanku. Jadi ini adalah petisyen yang kita telah lancarkan pada hari ini, yang mana kita minta kepada rakan-rakan kita yang berada di Facebook dan juga yang berada di TikTok dan untuk sama-sama kita dan untuk menandatangani petisyen ini agar kita boleh bawa ke Istana Negara, kerana saya rasa dan tindakan yang diambil oleh kerajaan hari ini sudah melampau dan sudah melampaui batas dengan menyekat kepada kebebasan bersuara rakyat Malaysia dan dengan menyekat kepada rintihan dan juga apa nama teguran yang dibuat oleh rakyat Malaysia. Itu adalah mukadimahnya pada hari ini dan kita minta supaya rakan-rakan kita untuk teruskan perkongsian live pada malam ini. Jadi saudara semua, hari ini kita digemburkan dengan dikatakan bahawa satu berita palsu yang telah dikeluarkan di dalam akaun media sosial di WhatsApp, Facebook dan juga TikTok yang mengatakan bahawa 7 apa nama ni
7 perkara yang rakyat haruslah kan memberi, orang kata apa, ucapan terima kasih kepada Anwar Ibrahim. Dan Menteri Multimedia dan juga Digital hari ini telah pun kan menyahkan video tersebut dan telah pun memban beberapa akaun penyedia media sosial, beberapa akaun pemilik media sosial yang telah pun kan orang kata apa menyebarkan video tersebut. Video ini adalah satu jenaka yang dibuat oleh rakyat Malaysia yang berkaitan dengan tuntutan janji mereka terhadap manifesto ataupun janji-janji yang telah dibuat oleh Pakatan Harapan sebelum ini dalam pilihan raya. Dan maka dalam sebuah negara demokrasi yang matang, dan kerajaan haruslah menerima pandangan dan kritikan rakyat terhadap mereka yang tidak berpuas hati apabila mereka ditipu. Dan inilah yang sebenarnya yang berlaku sekarang ini. Dan jadi apabila Fahmi Fazil mengatakan bahawa itu adalah berita palsu, maka Fahmi Fazil turut mengesahkan bahawa manifesto dan Kerajaan Pakatan Harapan dan juga tawaran Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini dalam ceramah-ceramah mereka turutlah palsu dan menipu rakyat. Dan jadi ini adalah hakikatnya bila Fahmi Fazil bubuh dekat dalam FB dia, dia mengesahkan bahawa Pakatan Harapan telah membohongi dan Pakatan Harapan telah menipu keseluruhan rakyat Malaysia. Dan teruskanlah di TikTok, teruskan perkongsian. Up lagi, cik. Up lagi, ya. Okey, di FB pun sama. Jadi, di dalam video tersebut menyebut 7 perkara. Yang pertamanya, harga petrol RM1.50. Dan jadi, ini adalah janji Anwar Ibrahim pada 17 hari bulan Julai tahun 2022. Dan di dalam satu konvensyen Pakatan Harapan, and di dalam satu konvensyen PKR, beliau mengatakan bahawa and beliau and orang bertanya kepada beliau berkenaan dengan minyak RM1.50. Beliau mengatakan bahawa and jika beliau menjadi Perdana Menteri, sudah tentu and minyak ini boleh diturunkan pada kadar RM1.50. Maka itu adalah tuntutan rakyat terhadap ucapan Anwar sendiri yang dinafikan oleh pihak-pihak yang tertentu yang mengatakan janji itu adalah janji lama. Ini bukan janji yang lama tetapi janji yang dibuat pada 17 hari bulan Julai tahun 2022. Begitu jugalah dengan harga kereta Myvi RM25,000. Harga kereta Myvi RM25,000 ini adalah formula dan juga janji yang ditawarkan oleh Rafizi Ramli, iaitu Menteri Ekonomi, yang mengatakan bahawa jika Pakatan Harapan menjadi kerajaan, sudah tentu harga kereta Myvi yang direbuti oleh rakyat Malaysia boleh diturunkan pada harga RM25,000. Jadi telur grade C RM10.90 sepapan adalah janji Anwar Ibrahim semasa berkempen dalam kempen pilihan raya di seluruh negara. Beliau mengatakan bahawa Kerajaan Pakatan Harapan yang terdahulu dan berjaya untuk menurunkan harga telur grade C kepada RM10.50. Dan tidak mungkin apabila kerajaan, sekiranya Pakatan Harapan menjadi kerajaan, maka telur ini boleh diturunkan pada RM10.50. Dan pada beberapa hari yang lalu dan semasa Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, beliau telah mengarahkan Mat Sabu. Ada kenyataan berita di dalam Esro Awani. Dan Anwar Ibrahim ataupun Perdana Menteri mengarahkan supaya harga telur ayam diumumkan lebih murah pada keesokan harinya. Namun, pada hari ini, tidak ada lagi sebarang pengumuman dan berdasarkan telur murah. Dan kemudiannya Anwar mengatakan bahawa ada 5 kertas putih yang dibentangkan dalam mesyuarat tindakan kos sara hidup rakyat. Namun, selepas selesai saja mesyuarat kabinet yang pertama, tidak diuruskan apa-apa berkaitan dengan kertas putih tersebut. Saya rasa kertas putih yang masuk dalam mesyuarat tersebut adalah tidak ada tulisan apa, sebab itulah tidak diumumkan. Dan kemudiannya baru-baru ini semalam Timbalan Menteri, iaitu Timbalan Menteri KPDN, iaitu Fuziah Saleh, dan mengatakan bahawa masalah telur akan selesai dalam tempoh masa 6 bulan. Jadi kemudiannya dalam video itu juga menyebut bahawa harga minyak akan turun pada RM23 per 5 kilo. Ini juga adalah janji Pakatan Harapan semasa mereka ceramah di pentas-pentas pilihan raya, khususnya di Johor. Mereka kata kalau dulu harga minyak sawit boleh RM23,
Kenapa sekarang ini kita kalau Pakatan Harapan menang, kita tak boleh turunkan harga minyak RM23? Maka ini adalah tuntutan rakyat yang dibuat di dalam video tersebut. Bersamaan jugalah dengan penurunan tol 50%. Lim Guang Eng dan mengulangi janji beliau semasa kempen dalam PRU ke-15, mengatakan bahawa Pakatan Harapan committed untuk memansuhkan dan juga apa nama ni, menurunkan kadar tol di seluruh Malaysia. Ini adalah janji-janji yang dibuat oleh Pakatan Harapan. Dan yang terakhirnya adalah berkaitan dengan pelepasan semua tahanan SOSMA, iaitu tuan-tuan boleh rujuk di dalam Esro Awani Sinar Agenda Daily dan kenyataan daripada Raya, dan yang mana DAP akan mendesak dan supaya semua tahanan SOSMA dibebaskan dan dilepaskan serta-merta. Jadi video ini adalah satu sarkazm. Apa disebut jelas sarkazm kan sarkazm? Sarkazm lah. Dan adalah satu orang kata apa, gurauan rakyat Malaysia terhadap janji yang telah dibuat oleh Kerajaan Pakatan Harapan, dan mereka menuntut kepada janji ini. Saya nak tanya, adakah mereka melanggari undang-undang? Kenapa menteri dan rasa terkoyak? Kenapa menteri nak ambil tindakan undang-undang kepada mereka yang buat video ini? Kenapa menteri nak ban akaun TikTok mereka? Kerana menteri takut sekiranya video ini sebar, maka orang akan tahu bahawa Kerajaan Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah kerajaan penipu dan munafik, yang mana mereka ini tidak menunaikan dan melaksanakan janji mereka kepada rakyat. Sebab itulah mereka takut. Dan sepatutnya kerajaan tidak boleh menyekat kebebasan anak muda. Kebanyakannya yang share video ini adalah anak muda. Anak muda yang inginkan kereta yang di bawah harga RM35,000. Anak muda yang inginkan tol diturunkan dan dihapuskan. Anak muda yang inginkan mereka punya pinjaman PTPTN dihapuskan. Anak muda yang inginkan harga petrol RM1.50. Dan kebanyakan anak muda yang share video ni semua kena ban. Adakah kerajaan hari ini adil? Adakah kerajaan hari ini tidak berkuku besi? Adakah kerajaan hari ini menghormati kebebasan bersuara? Adakah kerajaan hari ini menghormati perlembagaan? Kerajaan hari ini tidak menghormati anak muda. Kerajaan hari ini tidak menghormati perlembagaan. Kerajaan hari ini adalah kerajaan yang ketakutan akibat daripada janji mereka sendiri. Kerajaan yang takutkan bayang-bayang sendiri. Dan kerajaan yang tidak mampu untuk melunaskan apa yang mereka sajikan kepada rakyat dalam kempen-kempen pilihan raya PRU 15. Dan okey tuan-tuan, menteri syuk wire itu pasal dia pengecut. Teruskan berkongsi lagi kan. TikTok hari ni lambat kongsi ni, siapa ni rakan-rakan sahabat-sahabat kita ni, anda lari pergi tahu mana. Committed janji tinggal kenangan. Ya, Anwar cakap di dalam ceramahnya di Wangsa Maju, saya tengok tadi ceramah dia. And kerajaan membela kartel-kartel. And tapi kalau saya jadi Perdana Menteri, saya akan pastikan bahawa ni semua. Semua saya sebut tadi. Ini semua yang dijanjikan oleh mereka sendiri. Tapi mereka nak menyekat bila rakyat tuntut pada mereka. Dan itulah tuan-tuan sifat yang ditunjukkan oleh pemimpin daripada Pakatan Harapan, yang mana rakyat harus tolak kepada mereka. Dan rakyat harus menolak kepada orang kata apa ni, kepimpinan mereka, dan rakyat harus bangkit menuntut hak mereka. Jadi saya tengok di sini tak ramai lagi rakan kita yang sign. Tapi tengok ramai kena blok, tapi tak berani sign blok dah. Kena sign lah supaya kita dapat bawa kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Okey tuan-tuan, terima kasih hashtag FYP. Okey kalau sokong tu tak apalah, sokong biasalah orang yang terlampau tak sup ni, tak sup lah sampai ke bila pun dia akan tak sup. Tapi kita duduk di landasan rakyat, kita nak hak demokrasi. And tuan-tuan, adilkah? And kalau cyber trooper PH yang berbayar memonopoli platform media sosial? Adilkah begini?
And rakyat tidak boleh. And contoh, kalau saudara semua, and saudara tak terlibat dalam politik pun, tuan-tuan pergi di kedai and nak menunjukkan rasa tak puas hati, tuan-tuan pergi ambil video. Ambil video cakap ni apa ni, telok tak ada ni. Dia akan ban akaun tuan-tuan. Sebab apa? Tak sefahaman dengan kerajaan. Ini budaya macam Korea Utara. Kita Malaysia bukan Korea Utara. Korea Utara boleh lah. Apa pemimpin cakap kena ikut. Kita negara demokrasi. Kita mengamalkan sistem Westminster. Kalau kita tengok negara-negara di sebelah barat, mereka ada speaker corner. Dan rakyat boleh mengkritik dan sebagainya kepimpinan kerajaan. Kalau ada fitnah, kalau ada sesuatu perkataan yang hasutan dan sebagainya, maka pihak PDRM dengan SKMM yang mengambil tindakan, buat laporan. Buat laporan penyiasatan berlaku, pendakwaan di mahkamah, mahkamah yang tentukan. Kalau mahkamah tentukan bahawa seseorang itu bersalah di bawah akta sultan, bersalahlah. Kan kalau kita tengok pada zaman Tan Sri dulu, kan pada zaman Ismail Sabri, kan apa nama orang PKR yang buat live, Haridas dengan Iswadi Murni. Mana ada kita tangkap? Kan kita buat report, kan dia lalui proses di mahkamah. Dia kena buktikan bahawa diri dia tak bersalah. Dan ini barulah proses undang-undang yang sebenarnya. Bukan menteri ambil keputusan. Dan ambil keputusan, ni ada ugutan pula nak penjarakan Syafiq Alim. Kau ingat negara ni undang-undang, apa nama, menteri punya undang-undang kah? Ingat menteri punya undang-undang kah? Dan kita, negara kita adalah sistem demokrasi berparlimen. Kita ada perlembagaan. Kita ada undang-undang yang harus dituruti oleh semua orang rakyat Malaysia. Termasuklah jemaah menteri yang diangkat oleh rakyat. Nah, mereka kena ingat, rakyat angkat mereka bukan suka-suka mereka nak buh orang dalam penjara, bukan suka-suka mereka nak ban akaun orang dan sebagainya. And macam saya cakap tadi, buat laporan. And kita pergi ke mahkamah, kita buktikan, kita defend diri kita bahawa kita tak bersalah. Kalau mahkamah tentukan bahawa kita tidak bersalah, maka kita tak bersalah lah. Mana boleh menteri nak rampas telefon kita? Mana boleh menteri nak tutup akaun media sosial kita? Mana boleh menteri nak sumat kita masuk dalam lokap? Ini apa benda punya negara? Sembang dulu reformasi, sembang hak kebebasan bersuara, pergi mampuih dengan reformasi yang apa? Menipu rakyat, menekan rakyat dan menindas rakyat sampai rakyat sendiri tidak boleh bersuara, sampai rakyat tidak boleh menunjukkan kerasa tidak puas hati mereka terhadap kepimpinan yang telah pun apa nama ni memimpin negara sekarang ini. Betul lah macam soal COVID dan sebagainya. Semalam kita buat live, kita file. Kerajaan tidak mendedahkan, Kementerian Kesihatan tidak mendedahkan ada 4 kematian. Tidak mendedahkan angka kes COVID di Malaysia. Tidak mendedahkan angka COVID and di negara China. And bila kita buat live, kita sebut ditonton oleh 1,000 orang lebih di Facebook dan juga di TikTok. Kita sebut ini kes kes aktif di China. And ini kes and baru di China. Ini jumlah kematian di sana. Bila kita sebut, kita persoalkan kenapa di dalam surat khabar Sinar, Esro Awani semua tidak melaporkan kes COVID di Malaysia, baru hari ini mereka keluar. Baru hari ini mereka keluar. Dan jadi kerana kita bersuara di sini, kalau kita tak bersuara, sampai bila-bilalah dan rakyat tidak tahu. Sebab itu dia nak menyekat kepada kebebasan bersuara. Hari ini dilaporkan ada kes dekat Malaysia. Hari ini dilaporkan ada 4 kematian dalam negara kita. Dan jadi sebab apa? Sebab kita mendedahkan. Kalau kita tak mendedahkan, kan dia buat tak tahulah. Dan lepas kita mendedahkan, kan pakar-pakar bersuara menggunakan platform media sosial, bukan saya, pakar. Dan kita quote daripada dia. And profesor-profesor di universiti and doktor-doktor, and mereka menyebut bahawa kerajaan kena ada tindakan awalan and kena promote vaksin and kena buat langkah-langkah supaya memperkenalkan semula SOP yang lebih ketat dan sebagainya. Baru hari ini keluar SOP. Kalau tidak ada kebebasan bersuara, kalau tidak ada rakyat yang boleh menentang kepada kezaliman kerajaan, boleh menentang kepada kesilapan yang kerajaan buat, mana mungkin mereka akan tuntut? Mana mungkin mereka akan buat? Mana mungkin mereka akan tunjuk kepada rakyat? Sebab itu mereka gusar, mereka takut dengan media sosial. Lepas tu dia boleh kata pula hari ni keluar kenyataan. Tidak boleh ada diskriminasi dengan orang daripada negara Cina. DAP ni tak habis-habis dengan kaum dan agama ke? DAP ni tak habis-habis mereka.
Kan, apa semua segala nenek semua sebut dengan kaum. Tak boleh diskriminasi sebab dia orang Cina. Eh, bodoh ke apa kamu ni? Ini bukan soal Cina, orang India, orang Melayu. Ini bukan soal dia. Dalam negara kita, ya betul kita kaum majmuk. Tapi dia negara Cina, bukan bangsa Cina di Malaysia. Orang Cina di Malaysia pun tak bagi orang Cina luar negara masuk mai. Yang kamu duk kata kita ni tak bagi Cina masuk mai sebab diskriminasi perkauman. Eh, bodohnya kepimpinan DAP ni. Sampai tak ada otak. 24 jam. Rasis dan juga chauvinis. Inilah parti DAP. Semua perkara nak dilibatkan dengan kaum. Kita suruh sekat kerana mereka akan bawa wabak yang akan boleh menjangkiti rakyat Malaysia. Mereka boleh bawa wabak yang akan memudaratkan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia ni siapa? Rakyat Malaysia ni orang Cina, orang India, orang Melayu, orang Kadazan, orang Iban and orang apa nama ni? Apa banyak eh? Apa lagi kaum yang ada kat sana? Orang Melanau, orang Melayu Sarawak, and orang Bajau, and semualah Bisaya-Bisaya, semualah rakyat Malaysia ni, and inilah yang disebut sebagai rakyat Malaysia. Bukannya kita diskriminasi tak bagi masuk sebab dia Cina. Kalau kerajaan nak tutup terus pintu pelancongan, mentera masalah apa, tapi masalah kepada industri pelancongan, kerajaan kena bagi bantuan kepada industri pelancongan. Untuk pengetahuan saudara yang duduk di Facebook, kita ada rakan kita yang duduk dan yang membuat bisnes pelancongan. Dia bagi tahu kepada kita, nama dia Haji Nik, kalau tengok di TikTok. Dia bagi tahu kepada saya, dia kata pelancong daripada China ini hanya 7% daripada jumlah pelancong yang mai kat negara kita. Maknanya ada lagi 93%. Kalau kita tak terima negara China pun hanya 7% saja kita rugi. Bukan kita rugi 90%, 7% saja. Dan jadi pelancong daripada negara luar banyak lagi nak main ke dalam negara kita yang merangkumi 93% pelancong daripada apa nama ni, negara-negara barat, daripada negara Arab dan sebagainya, yang memang mereka suka main pelancong kat negara kita. Dan jadi dia nak juga pertahankan, nak suruh masuk bawa mudarat kepada rakyat, walaupun kes tengah meningkat sekarang ni. Kalau kita tengok kes di negara mereka sekarang ni, kita tengok berapa. Tadi saya tak sempat nak tengok tadi. Kalau di Malaysia ini, kita tengok di Malaysia ini, di Malaysia hari ini kita ada 6 kecil sangat, tak boleh nak tengok. Ni daily dex di Malaysia hari ni, kita ada 4 kematian dan juga kes aktif. Kes di Malaysia adalah 11,871 yang baru infected. And dia tulis sini currently infected, and pada Januari 2023 adalah 11,871 and dalam negara kita. Kalau kita tengok di negara mereka, di China, sekejap kita buka, tuan-tuan boleh pergi tengok dekat World Ometer ni, and dia ada seluruh negara. Tuan-tuan boleh pergi tengok, dia ada laporan dia seluruh negara. And tuan-tuan boleh pergi tengok sendiri lah, sebab kalau nak harapkan kerajaan hari ni macam kerajaan dululah. Okey, apa nama ni, aktif case di negara mereka hari ni adalah 70,625 case, and dan juga yang serious critical adalah 2,416. And jadi sepatutnya kerajaan kena ambil dah satu tindakan yang wajar supaya kita menyekat daripada kemasukan pelancong-pelancong daripada negara mereka. Dan bukan kita nak tunggu nak test najis mereka, bukan kita nak tunggu ada kes yang teruk barulah kita ambil keputusan supaya kita sekat.
Hari ini menteri mengatakan bahawa walaupun ada negara-negara yang lain yang lockdown, tetapi Malaysia ada formula sendiri. Apa formula dia? Apa formula? Formula nak check najis. And formula nak tunggu mereka main di sini, sangkut dulu, sakit di sini, rakyat Malaysia mati dulu, oh baru nak kawal dan sebagainya. Berapa nak buat formula untuk mengawal COVID, sedangkan kita boleh mencegah. Kalau kita boleh buat prediction and prevention first, kita boleh buat jangkaan dan juga pencegahan terlebih dahulu, kenapa kita nak buat strategi untuk mengawal? Sekarang ni kita kena mencegah, bukan mengawal. Kita kena cegah daripada masuk kat dalam negara kita. Dan jadi ini pun kita tak tahulah. Dan menteri di atas sana mungkinlah mereka ni dan duduk dekat dalam pejabat, mereka tak terdedah kepada COVID dan sebagainya. Ni anak-anak kita besok nak masuk sekolah. Adakah kita rasa selamat anak kita masuk sekolah? Berapa orang dan budak-budak yang belum lagi divaksin? Anak saya pun tak ada ni lagi vaksin untuk budak kecil umur 4 tahun dan sebagainya. Jadi inilah yang kerajaan kena fikir. Yang pertama sekali, dia kena mengutamakan rakyat dalam negara dia berbanding daripada pelancong-pelancong di luar negara. Okey, entah, saya baca soalan. Tunggu rakyat mampu 2,000 orang baru kita buat SOP, itu masalah dia. Tunggu rakyat mati dulu, barulah nak cerita. Nak tanya, betulkah saya bangun pagi tadi PAS jadi pembangkang? Memang kita pembangkang, tak ada masalah apa. Kita menjalankan fungsi kita sebagai seorang pembangkang. Bukan kerajaan yang tak tahu nak buat apa. Bukan kerajaan yang hari ni rakyat tertunggu-tunggu. Dan apa yang mereka nak buat? Kerajaan hari ni apa yang dia buat untuk rakyat sedar? Saya nak tanya. Dan kita nak ukur prestasi kerajaan hari ni 100 hari. Kita nak ukur berdasarkan apa? Daripada sudut dasar pendidikan, kita tak nampak apa yang cuba dibuat oleh kerajaan hari ini. Kalau kita tengok daripada dasar kesihatan, tak nampak. Dasar ekonomi, tak nampak. Dasar apa lagi? Dasar penguatkuasaan, keselamatan dalam negara, tak nampak. Pertahanan, apa yang ada, apa yang cuba dibuat, tak nampak. Kita nak ukur prestasi apa? Macam mana kita nak mengukur prestasi kerajaan hari ini? Apa pun tak buat. Alasan mereka adalah baru 38 hari. Dan kita tunggu dulu. Dan yang saya tahu, kerajaan hari ini saya dipahamkan. Saya akan mencerakinkan. Saya akan menyemak. Saya akan saya menunggu maklum balas. Dan kita akan mesyuarat. Jemaah menteri akan mempersembahkan. Yang ini kita tahu semua ayat-ayat bombastik. Dan untuk mencapai ekonomi yang mapan. Mapan kan ekonomi kita ni? Dan jadi kita tak nampak apa-apa yang cuba dibuat oleh kerajaan hari ini. Dan kecuali mencerakinkan, membayangkan. Saya membayangkan. Saya dimaklumkan. Saya akan mencerakinkan. Kita akan menyemak semula. Dan satu perbincangan akan dibuat. Dan kita akan memutuskan. Betul apa lagi? Semua itu ialah yang ada. Jadi apa yang buat? Dan kita akan menyekat kepada kebebasan bersuara rakyat. Itu ialah. Nak tengok progres tak mana? Kerajaan buat dasar bayangan. Saya diberitahu. Tu ada orang beritahu. Saya diberitahu. Saya ulang. And kita akan kita andaikan. Yang tu lah kita nampak. Saya akan saman. Saya akan saman. Apa-apa yang dapat ni? Saya bayang. Apa yang kita nampak sekarang ni? Yang mereka cuba buat untuk rakyat? Pasal isu telur pun tak boleh selesai. Isu telur pun tak boleh selesai. 6 bulan. Ini pun satu benda yang pelik juga. Itu pun duk bincang tadi dengan mereka. Mereka pun duk kata, kita tak bagi peluang mereka nak bercakap. Tadi kita bagi mereka naik untuk debat dengan kita. Awak siapa tergagap-gagap nak jawab. Sebab macam tu kan? Jawablah betul-betul. Bila kita tanya, semua rakyat jadi hancing daripada mereka. Pek percuma untuk tempek. Pek percuma. Itu ialah agihan pek percuma. Tu sajalah yang nampak kebaikan pun yang kerajaan hari ini buat. Pek percuma di dalam pejabat menteri dan juga kementerian. Itu pun kita tak tahu peruntukan berapa duit. Ada ke tak kan? Berapa banyak beli pun tak ada. Okey tuan-tuan, mata wang, tak payah tanya mata wang lah. Tak nampak apa. Tak nampak apa. Pelabur asing nak masuk macam mana?
Kan menteri, Perdana Menteri kata apa? Kita akan memberhentikan projek mega. Saya tak mau ada projek-projek yang legasi nama saya. So tak buat projek. Bila tak buat projek, macam mana apa pelabur nak masuk mai? Kan projek mega ni merancakkan ekonomi. Kan pelabur akan mai, ada tempat untuk dia buat pelaburan dan sebagainya. Anwar kata dia stop. Kan dia akan stop dan dia akan fokus pada isu SME, small medium and entrepreneur. Dan apa dasar yang dibuat untuk membantu small medium and apa nama entrepreneur? Dan dalam ucapan tahun baru menteri, apa yang dia sebut? Anwar sebut kita sebuah kerajaan akan bantrah rasuah. Tu hang lantik orang perasuah jadi hang punya deputi macam mana pula? Seluruh dunia duk bising. Macam mana seseorang yang masih lagi dibicarakan di mahkamah dan dalam kes rasuah dan juga salah guna kuasa boleh dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri? Sangkut sangat. Kan, macam mana boleh dilantik? Lepas tu anduk sembang tentang rasuah, salah guna kuasa. Okey, tuan-tuan, dalam masjid, reformasi kan. Apa yang reformasi dia pun kita tak tahu. Okey, tuan-tuan, isu apa lagi hari ni? Nak tanya pada saya. Tapi jangan lupa sign tu, saya buat penat-penat, tak mau sign petition pula. Tolonglah sign tuan-tuan. Sekarang ni kita ada rakan kita yang sign di sini. Kita ada lebih kurang 40 orang yang sign. Bukan. 40 orang yang sign. Jadi yang duk tengok ramai-ramai kat sini 1.6K. Dan juga 794 orang di FB ni bila nak sign. Satgi ikut mereka sign kot. Kat mana petition tu? Petition tu boleh search change.org. change.org / kebebasan bersuara. Takkan kebebasan bersuara tak arti nak aja, saya kena aja pergi change.org change.org/ kebebasan bersuara. Lepas tu duk ratik 600 bilion. Tak tahu nak katalah tuan-tuan haru biru. Sign kat mana Afiq? Tu dah bagi tahu dah change.org change.org kebebasan bersuara / kebebasan bersuara change.org/ kebebasan bersuara. Pieces dekat tu saya dah bagilah link, ada kat FB dah, tekan link kat FB, ping link dekat live ni. Macam mana pula dah nak pin, tak arti nak pin. Ok tuan-tuan, pasal judi ni tuan-tuan. Ni judi satu lagi ya. Kita sambil-sambil lah pasal judi. Saya ni kadang-kadang saya rasa parti DAP ni dia ada kecelaruan identiti ataupun dia lupa apa yang dia cakap. Hari ni semalam dia dah kritik, semalam dia kritik dalam Facebook dia. And dia kata and kerajaan Negeri Kedah hapuskan judi ni adalah sifat perkauman. Hari ni dia kata pula dan kerajaan Negeri Kedah hapuskan judi ini dan tidak akan menyelesaikan masalah moral dan sebagainya, suruh mempertimbangkan semula untuk buka judi. Saya nak tanya dengan orang-orang di AP ni, saya jadi pelik. Sebab apa? Anda masuk dalam parlimen, anda tanya, PAS bila kamu nak tutup kedai judi? PAS cakap saja, cakap nak tutup, tengok di AP. Jadi kerajaan judi 22 turun 8. Ini menunjukkan bahawa DAP benci kepada judi. Ini siapa sebut ni selarang semua? Siapa sebut ni ayat ni? Siapa sebut? Kan? Yang mengatakan bahawa DAP benci pada judi. Siapakah yang sebut? Yang sebut adalah Lim Guan Eng. Lim Guan Eng cakap DAP benci judi. Lim Guan Eng suruh kita mencontohi DAP yang membenci judi dan yang tidak sokongan kepada judi. Dan Pakatan Harapan melalui PKR tiap-tiap hari depa ratik PAS judi, PAS judi, PAS judi, PAS judi, PAS judi, PAS judi. Hari-hari depa ratik. Kata kita ni makan duit judi, tiap-tiap hari depa buat live dekat Facebook, Parti Perikatan Nasional makan duit judi. Tengok Anwar Ibrahim, ulama dunia main melawat dia. Tengok Pak Syekh, dia turunkan judi. Pertama sekali dia jadi menteri,
And dia jadi menteri AOF, tindakan pertama dia dalam ucapan dia kata, my first decision adalah untuk menurunkan judi 22 jadi 8, walaupun dia lah yang meluluskan lesen judi. Tapi saya pelih. Hari ini saya baca Sinchu Daily. Hari ini saya baca Esro Awani. Saya baca Sinar. Saya baca semua. Mereka marah. Mereka kata, PAH ni perkauman. Mereka kata, sahabat kita dalam Perikatan Nasional perkauman. Dan tidak menghormati orang bukan Islam yang nak berjudi. Ini mana satu ni? Ini mana satu ni? Kamu ni benci judi ke? Kamu sokong judi? Ya? Saya nak tanya orang PH ni, tolong set and jawab set dengan saya. And depa panggil kita ulama judi. And Tok Guru Hadi Awang depa buh gambar tu, tuan-tuan pi tengok dalam apa? Hamir Reza punya FB. Depa bubuh Damacai, Toto, Magnum. Gambar Tok Guru Hadi Awang. Hey, kamu ni, kamu ni yang mana satu ni? Kamu sokong judi ke lawan judi? And kita nak tanya orang Pakatan Harapan ni. Orang Pakatan Harapan ni, kamu benci ke kamu sokong? Saya nak tanya, kamu benci ke kamu sokong? Judi haram. Saya nak tanya, mana orang Pakatan Harapan? Ada kat sini tak? And orang DAP lah terutamanya. Orang DAP. Ada tak kat sini? Awak diam bila saya tanya pasal ni. Awak diam ni bila saya tanya. And tak boleh nak jawab. Hari tu bukan main lagi dah. Hari tu tengok kami punya Pak Syekh. Pak Syekh tu Anwar Ibrahim lah. Dan Anwar semasa dalam parlimen, pegang kertas macam ni, badan sengit macam ni. Tindakan pertama saya sebagai Menteri Kewangan adalah untuk menghapuskan judi daripada 22 kepada 8, di mana sebelum ini dinaikkan oleh kepimpinan dalam Perikatan Nasional iaitu Melayu Islam. Awang Hashim bangun tanya. YB Awang Hashim bangun tanya, betul ke apa ni? Saya mengecualikan PAH dalam hal ini. Saya mengecualikan PAH dalam hal ini. Ni nak tanya ni Anwar ni. Anwar sokong ke tak sokong judi? Kalau tak sokong judi, kalau DAP benci judi, tapi kalau sedara tengok DAP dalam parlimen, Allah, dia betul-betul benci, dia marah ni. Kenapa ada pemimpin yang ambil duit dengan syarikat judi? Dia marah. Walaupun Tengku Zafrul duduk sebelah dia, dia tak mau tanya sebab dia takut Tengku Zafrul ni terasa hati. And dia berucap, dia kata, dia marah, DAP ni cukup marah kepada judi. Tapi kenapa kepimpinan DAP di Kedah tak mau ikut Lim Guang Eng? Lim Guang Eng, mereka gelar dia sebagai apa? Apa nama ni? Saidina Omar ke apa? Omar Al-Ketab lah. And kenapa mereka tidak mau mencontohi Lim Guang Eng kita yang digelar sebagai seorang panglima ataupun seorang yang dia gelar dia sebagai apa? Saya lupalah. Dia gelar dia sebagai apa? Saya nak baca. Umar Al-Khattab, Umar Abdul Aziz. Kenapa sahabat-sahabat DAP di Kedah, kenapa orang-orang PKR Amanah dan khususnya dan juga orang daripada Parti Keadilan tak mau mencontohi Umar Abdul Aziz iaitu Lim Guang Eng yang membenci kepada judi dan yang selalu bertanya mengingatkan kita di Perikatan Nasional ini, mengingatkan PAS bila kamu nak tutup pusat operasi judi? Sepatutnya DAP di seluruh Malaysia mestilah mengangkat Umar Aziz dan untuk mendengar apa yang telah pun dibawa dan ideologi kebencian terhadap judi yang telah dibawa oleh Lim Umar Aziz ini. Dan supaya di seluruh negara kita kena tutup judi. Kenapa Anwar tidak mau dengar kepada Lim Umar Aziz? Mereka mengangkat Lim Guang Eng sebagai Umar Abdul Aziz ataupun Lim Umar Aziz. Kenapa Anwar tak mau mengikut untuk tutup judi di seluruh negara? Sebab apa hari ini mereka membangkitkan isu perkauman? Saya nak tanya orang-orang Pakatan Harapan, orang-orang Amanah, mana amanah? Mana ada orang Amanah? Orang Amanah tak ada seorang berani nak bersuara. Kenapa orang Amanah tak mau ikut Umar Abdul Aziz? Tuan Guru LGE, kenapa mereka tidak mau ikut Tuan Guru
Haji Lim Abdul Aziz. Dan kenapa abang kata abang ikut? Abdul Lim Abdul Eng. Abdul Ling Abdul Eng. Kenapa abang kata abang ikut? Nang kata Anthony Luke dah lagi tegas. Amanah dah bernanah Lim Umar Aziz. Sekejap yang berpi bubuh kat dia kan. Lim Umar Aziz dia tukar nama dah. Kita buh nama bagi dia. Abdul Lim Abdul Eng pun boleh. Lim Umar Aziz pun boleh. Kan apa-apa saja. Kenapa mereka tak mau ikut? Kan Mak Sabu siapa tak mau ikut? Kenapa Mak Sabu diam? Kita nak tanya Mak Sabu siapa diam apabila kepimpinan PAH di Kedah kena serang berkaitan dengan isu judi. Adakah Amanah mendukung kepada pusat-pusat perjudian? Kita nak tanya, adakah orang dalam PKR yang mengangkat Anwar Ibrahim sebagai tok guru ulama di dalam PKR ini menyokong kepada operasi judi? Kita nak tanya. Nah, masuklah depa panas. Bila panas masuklah kan. Senang je kan. Jangan panas kan. Al-Fadhil Ustaz Lim Kit Siang. nak panas tak apa tapi jangan koyak. Jangan koyak. Panas tak apa tapi jangan koyak. Lim Umar Aziz. Nama baru dia. Dan mereka bersama-sama dengan UMNO. Parti UMNO yang membela Islam kan. DAP cakap, Lim Guang Eng cakap apa? Pilihan raya negeri, DAP telah memutuskan untuk bersama-sama dengan UMNO untuk membela Melayu dan Islam. Nama? DAP terima Islam. Kenapa kenapa kepimpinan DAP Negeri Kedah tak mau ikut Lim Umar Aziz? Okey, entahlah. Panas tak apa tapi jangan koyak. Musyidul Am, Amanah ha? Musyidul Am apa nama dia? Musyidul Am, Ustaz Lim Abdul Aziz. Jangan nak buat lebih-lebih daripada panas. Dalam pihak ada 10-11% ni. Kita nak tanya. Jangan dikaitkan dengan perkauman. Saya beritahu, isu judi ni isu moral. Dan pasal dia takut sangat kalau kita tutup pusat judi ni, lagi banyak judi haram. Tuan-tuan, judi haram ni bawah Saifuddin Nasution lah, bawah PDRM. Kenalah kuat kuasa undang-undang. Ada judi nombor pun ada juga judi haram. Bukan tak ada judi haram. Jadi tidak semestinya kalau kita tutup judi ni maka akan timbul judi haram. Takkan jadi macam tu. Maka kita kena bantras lah. Judi haram ke, judi halal ke, kita kena bantras sebab tidak ada alasan judi halal. Dan judi ni bukan sahaja memberi kesan yang buruk kepada diri seseorang. Dia bagi kesan yang buruk kepada keluarga dia. Dia buang masa duduk kira nombor kan, terabai anak dengan bini dia ni. Tuan-tuan tengok sendirilah uncle-uncle kita kan, yang berbangsa China ataupun India. Tuan-tuan pergi kat restoran kan, pagi-pagi akan ada satu retas kan, mereka akan bawa satu chai kan, duduk di situ berjam-jam sampai pukul 12 tengah hari duduk kira nombor kan. Jadi kesian kepada keluarga dia bila dia ketagihan nak main judi. Bila dia ketagihan untuk membazirkan wang dia tu. Jadi sebab itulah kita tutup. Sebab bukan sahaja Sanusi je yang mencakap berkenaan dengan judi, tetapi banyak lagi non-Islamic scholar. Kalau tuan-tuan tengok dalam akib-akib universiti, banyak retas-retas kajian yang dibuat boleh yang dibuat oleh bukan orang Islam sendiri pun. Yang mereka ini mengatakan bahawa judi ini membawa satu kesan yang tidak baik kepada diri seseorang dan keluarga mereka. Judi ini akan merosakkan masa depan seseorang. Judi ini akan mewujudkan kepada sakit mental. Judi ini, masalah kesihatan pun ada judi juga. Jadi benda ni semua orang bukan Islam pun sebut tentang bahaya judi. Jadi disebabkan oleh keinginan DAP dan terutamanya Lim Abdul Aziz. Jadi sebab itulah kita perlu merealisasikan di seluruh negara kita supaya pusat-pusat operasi perjudian dan loteri ini ditutup dan tidak diberi lesen kerana dia bawa mudarat bukan sahaja kepada orang Melayu tetapi orang bukan Melayu. Sebab yang banyak main judi ni orang bukan Melayu, bukan orang Melayu. Orang bukan Melayu and non-Malays ataupun kita panggil dia non-Muslim. Dia orang ni yang banyak main judi. Muslim ni kurang main judi. Mungkin adalah sesetengah dekat dalam PKR tu yang duk beli nombor ekor. Tapi yang kebanyakannya Muslim, yang selebihnya daripada 11% tu semua tak minat kepada loteri dan juga nombor ekor. Okey, saudara semua.
Rambut kilat eh. Terima kasih kerana puji rambut saya. Yang PM pergi naik sampai 18 kali bersebau. Ada isu 18 kali eh. Ni first time saya nak 18 kali. Tak pernah dengar sebelum ni 18 kali ya. Ni kira hak baru pula lah. Cerita pasal baru pula. Desak kerajaan tutup judi tu bagus. Haramkan apa nama ni. Haramkan rokok sekali lah kalau gentle. Boleh tak ada masalah apa Faiz Jo. Haram lah semua. Mana boleh haram. Mana boleh haram. Haram lah. Tak ada masalah apa. Rokok pun nak haram pun haram lah. Tak payah isap rokok. Apa masalah haram tu. Kalau kerajaan ada willingly nak buat sebab hari tu nak bawa dah tak termakau tapi hari tu dah parlimen dibubarkan nak haramkan lah. Mungkin ada rakyat marah macam saya perokok. Awal-awal marah ha? Sebulan dua marah ha? Kan? Oh tak isap rokok pening kepala marah ha? Tapi lepas tiga bulan dah biasa tak isap rokok dia tak marah ha? Dia tak ada apa tak ada apa rokok tak ada muhipi dah biasa dah kan? Jadi permulaan dia memang macam tu macam judi jugalah awal-awal ni marah ha? Tapi bila dah biasa mereka hidup di dalam keadaan yang tidak ada judi maka mereka boleh hidup seperti seperti biasa tak ada masalah kan. Benda baik kena paksa betul. Okay, rambut jangan sikat tepi sangat. Ustaz Lim pun sikat tepi juga. Saya sokong kepada Lim Abdul Aziz. Kan saya tak sokong. Saya menyokong kepada Lim Abdul Aziz. Okey tuan-tuan, okay, sekarang ni pukul 11 dah. Saya buka untuk berbisi. Tapi sekali ni dua-dua sekali lah di FB dan juga di TikTok. Supaya boleh anda mengkongsikan pandangan dan pendapat. Saya buka lah. Saya buka di FB dulu. Saya buka di FB dulu. Siapa yang nak bisi boleh bisi ya. Tak ada masalah apa. Okey. Siapa yang nak bisi di Facebook boleh bisi dulu. 10 minit ya. Sagi dia berkata apa ni di Facebook tak mau bagi peluang untuk kami bisi ya. Nak bagi ni. Nak bagilah. Mujahadah fi ulas sikit Pak Kursi Bersatu kat Sabah tu. Kita harap supaya tindakan diambil kepada kepimpinan-kepimpinan yang lompat parti. Yang lompat parti ialah sebab kita dah tentukan kita tak mau ada satu dipanggil sebagai lompat parti kerana dia menidakkan hak rakyat. Kita kena tahu dalam ucapan oleh pemimpin GRS sendiri, mereka mengatakan bahawa mereka menang dalam pilihan raya ke-15 kerana mereka didokong dan oleh Perikatan Nasional, Barisan Nasional, PAS dan lain-lain parti di Sabah. Dan jadi bila mereka disokong oleh orang-orang parti tersebut dan mereka mengkhianati sokongan tersebut, dan maka itulah sebabnya ada anti lompat parti. Dia kena kosongkan kerusi lah. Dia kena berani lah. Kalau betul-betul dia dipilih oleh rakyat di situ, kenapa dia tak berani kosongkan kerusi? Dia kosongkan lah suruh dia bertanding balik tengok menang ke tak menang. Jadi kerana dia takut tu sebab dia takut dia tak boleh menang. Itu saja. Sebab dia sekarang ni tengah geli jadi timbalan menteri. Nah itu yang dia rasa tak mau menghormati rakyat. Orang macam ni tuan-tuan. Dan kita akhirkan pengakhiran dia sebagai wakil rakyat. Dan tak layak untuk jadi wakil rakyat. Sebab apa? Dan rakyat pilih orang lain. Dan rakyat pilih dia kerana parti Perikatan Nasional. Dan kerana bersatu pada ketika itu. Lepas tu dia lompat ikut Anwar Ibrahim. Rakyat tak suka. Kalau rakyat sokong pada Pakatan Harapan, dia akan undi warisan. Dia akan undi PH di sana. Sebab apa dia tak undi PH? Sebab dia tak sokong lah. Jadi kalau ada pihak-pihak yang begini, maka dia mengkhianati mandat rakyat. Apa ni? Beras mahal. Okay. Saya add seorang lagi untuk BC tapi tak accept lah dah. Di Facebook 979 mata yang memandang. Terima kasih. Teruskan perkongsian dan teruskan follow lah. Jangan lupa follow saya punya page saya. Di TikTok kita ada 1.2K mata yang memandang. Like 276,900. Semalam masuk dalam weekly ranking. Hari ini insyaAllah lah masuk jugalah dalam weekly ranking. Tapi 20 jauh sangat.
nak masuk dalam weekly ranking eh. Jadi tuan-tuan dan saudara semua kan, hari-harilah masuk dalam live saya ni untuk mendapatkan pandangan dan pendapat berkaitan dengan isu-isu yang seterusnya. Okey tuan-tuan eh. Jadi tadi masa saya baca tadi petition ni tak ramai orang dengar. Mungkin orang tak tahu sebab tu orang rasa petition ni adalah satu benda yang tak penting, tapi sebenarnya petition yang saya bawa ni adalah satu benda yang penting dan saya minta kepada saudara semua kan lepas sign share kepada semua orang sebab saya target 10,000 orang lah sign petition ni untuk kita bawa kepada Istana Negara, kita akan serahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sebab sekarang ni kita tengok kerajaan hari ni dia bersifat kuku besi. And mana saja akaun yang tidak sokong kepada kerajaan semua dia ban. And mana saja akaun yang menentang kepada kerajaan semua dia ban. Jadi ini adalah satu ketidakadilan lah yang kita kena perjuangkan sebab ini adalah hak rakyat Malaysia, kebebasan rakyat Malaysia. Jadi dia tak boleh sekat semua. Hari ini penceramah-penceramah dia sekat, akaun media sosial pun dia sekat, suara anak muda dia sekat. And jadi baik kita duduk dalam negara yang dipimpin oleh apa komunis lagi mudah kan, macam Korea Utara dan sebagainya. Untuk apa kita nak duduk dalam sebuah negara macam Malaysia ni yang sebut tentang demokrasi tetapi tidak menghormati sistem demokrasi? Okey tuan-tuan eh, dah sebut lucah memang kena remove lah kan. Jadi biarlah mahkamah yang tentukan, bukan menteri. Kita dalam Malaysia ni kita ada undang-undang kan, menteri adalah pejabat awam, dia tidak boleh mengatasi undang-undang kan. Jadi dalam Malaysia ni kita dipanggil sebagai sistem pemisahan kuasa ataupun dalam bahasa Latin dia panggil sebagai trias politica, dalam bahasa Inggeris dia panggil separation of power, Montesquieu 1515, yang mengatakan bahawa kerajaan yang mana terbahagi kuasanya kepada legislatif, judiciary dan juga eksekutif. And jadi menteri ataupun wakil rakyat ni adalah eksekutif dan juga legislatif. And mereka menggubal undang-undang dan juga mereka mentadbir kerajaan lah eksekutif. Tetapi and bagi sudut apa nama penghakiman, bukan bawah bidang kuasa menteri. And jadi menteri pun kalau dia rasa adanya salah cakap, and ada perkataan-perkataan seksis, and ada perkataan yang body shaming dan sebagainya, itu melibatkan undang-undang. Undang-undang bukan menteri tentukan, menteri bukan hakim. Menteri bukan hakim, ketuk tam-tam Syafiq salah, tam-tam Ratu Naga salah, tam-tam Raja Petra salah. No, menteri bukan hakim. And jadi menteri ini kerja dia apa? Arahkan pegawai dia pergi buat laporan. And arahkan pegawai dia pergi buat laporan on the ground. Jadi yang akan siasatnya adalah pihak polis diraja Malaysia. Yang akan siasatnya adalah apa nama SKMM, dia yang akan siasat. Bila dia siasat, dibuktikan adanya kes, maka dia akan bawa kepada pendakwaan. Dalam pendakwaan tu kita fight lah. And saya kalau saya kena, saya akan fight lah. And yang mengatakan saya tak salah dan pihak kerajaan kena tentukan bahawa saya salah. Kalau saya dapat membuktikan bahawa saya tidak melakukan hasutan, kalau saya dapat membuktikan bahawa saya tidak melakukan, mengeluarkan perkataan yang berbau fitnah dan juga biadab, maka saya akan dibebaskan. Inilah proses undang-undang dalam negara kita. Apa kerajaan yang berkata harapan cuba buat sekarang ni? And dia nak cuba buat, okey dia tentukan. Oh kawan ni punya, kita tutup, 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 rampai hak kebebasan. Ini agenda bukan nak menegakkan undang-undang. Ini agenda dia adalah untuk and nak mengurangkan orang daripada pembangkang bercakap. And nak menjadikan TikTok, Facebook ni adalah milik Pakatan Harapan. Yang mana akaun-akaun lain bukan penyokong Pakatan Harapan kena ban, kena block. Ini apa punya pemerintahan je ni? And sebab apa? Sebab apa mereka buat macam ni? Sebab tidak ada seorang pun yang tengok live Pakatan Harapan. Setiap malam mereka buat live, yang tengok live mereka bawah daripada 100 orang. Bawah daripada 200 orang sebab rakyat dah menyampah dengan mereka. Bila rakyat menyampah, jangan salahkan orang lain. And nak debat dengan kita fakta tak bawa, bila kena hentam, and marah cakap kita hentam dia bak. And jadi sebab mereka tak bawa penjelasan yang baik kepada rakyat, mereka maki rakyat, orang menyampah dengan apa. Bila orang menyampah dengan apa, jangan salahkan orang lain. And kalau kita bersalah, buat laporan. Sampai hari ni saya tak, orang kata apa, tak ada lagi dia dapati bersalah lah. Rakan-rakan kita semuanya kes mereka ni, tidak ada satu pun kes yang dibuka.
oleh PDRM yang bawa kepada pihak apa nama kepada pendakwaan. Sebab apa? Tidak ada kes and fitnah semata-mata. Harga barang naik 10%. Sebab tarif elektrik naik. Kan saya dah bagi perumpamaan dah tadi kepada rekan kita tu yang tak erti tu. Jadi bila harga kos naik, maka harga kos ni akan dipindahkan kepada pengguna. Sebab semua perniagaan nak kaut keuntungan. Dia takkan absorb kos tersebut untuk dia tanggung kerugian. Itu adalah biasa. Okey, tuan-tuan, Lokman Adam tu UMNO, bukan orang PH. Saya kata PH. Lokman Adam, kalau hang kata 3,000 orang tengok dia, yang tengok dia setiap malam adalah 7 hingga ke 8,000 sebelum ni. Kalau sekarang ni yang tengok dia 3,000, maknanya view dia turun lah. Dan tak lama lagi akan turun lagi. Awak orang Pakatan Harapan ni bertumpang dengan Lokman Adam pula lah ni. Live hujah tak ada fakta. Lepas tu sembang kemas merata orang nak debat. Beza banyak game PN tak cukup maki. Allah kesian. Mereka pun bawa fakta pun tak tahulah fakta apa yang mereka bawa. Sebab diorang ni bila kita periksa fakta mereka, mereka sebut fakta sedara tak nak fakta ni apa dia. And fakta ni apa dia yang sebenarnya ni yang dia orang kata ni fakta, fakta, fakta. Fakta ni apa sebenarnya? Yang tadi main dekat saya pun aduh sedih. Kita tengok pun sedih sampai tak tahu apa. Fakta ni apa? Cuba pergi belajar dulu. Kenal dulu. Okey, tuan-tuan, saudara-saudara semua. Saya rasa di Facebook setakat tu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. And untuk follow saya di Facebook, terima kasih kepada yang tengok live saya malam ni. Terima kasih kepada yang share. Terima kasih kepada yang bagi gift. And